Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fadil Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita hijaukan bumi kita. Semangat, karena menghijaukan bumi kita, kita melakukan keseimbangan bumi, kawan. Bertani juga menyenangkan, bisa buat hiburan dan bisa menghasilkan uang. Assalamualaikum. Jangan lupa tonton sampai habis. Kita mau membuka tali, melihat mengintip. Ini hasil sambung kaki kemarin, dalam video kemarin. Bisa dilihat tuh kawan-kawan yang belum pernah lihat video, bisa dilihat caranya. Kita buka. Ada suara ayam kawan-kawan. Nah, alhamdulillah udah nyambung. Tapi biar lebih mantap itu tunggu setengah bulan lagi kawan-kawan, karena kita mau melakukan sambung sisip. Jadi kita lilit lagi, tapi jangan terlalu kencang biar sambungannya tidak membuka. Karena ini mau dieksekusi, mau disambung sisip. Takutnya waktu dieksekusi dianya kerenggang lagi, kan sayang kawan-kawan. Nah, cukup set kayak gini aja. Nah, dah. Kita mulai eksekusi. Kita ambil entres dulu kawan-kawan. Sebaiknya entres itu dari indukan yang udah berbuah. Kayak ini kawan-kawan. Entres yang bagus. Entresnya belum pecah kawan-kawan. Kalau yang atasnya udah pecah, kita buang saja, karena ini nggak bakal jadi. Jadi lebih mundur. Pertama-tama potong dulu. Pertama-tama siapkan entres, terus plastik biasa, plastik PE yang elastis biar mudah. Silet, silet bisa memakai silet apa aja, tapi saya menggunakan silet gold. Kita potong jadi dua. Kita mulai eksekusi. Pertama-tama potong daunnya, set semua kawan-kawan, karena ini mau disambung sisip. Karena ini batang udah tua, jadi kita sambung sisip aja. Dan yang paling terpenting itu pilih entres yang benar-benar sudah berbuah. Duh, posisinya kurang jos ini. Nah, sip.
Kita dikurangin dahannya dulu. Pertama-tama kita kerat sedikit, set. Nah, kita tarik kawan-kawan, set. Kita potong. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu terburu-buru. Nah, yang ini paling penting, ini bagian ini kan tadi daun ke sini. Nah, ini sini. Jangan kayak gini. Salah kawan-kawan. Nah, kayak gini. Kita sisit. Kita kerat sepotong aja. Set. Pelan, tenang aja. Mau 2-3 kali sisi juga nggak apa-apa. Yang paling penting rapi belakangnya. Jangan terlalu terburu-buru. Bisa dilihat. Oke, kita sisipkan kayak gini kawan-kawan. Duh, kenapa ini kameranya? Setelah itu kita bungkus. Ini namanya sambung sisip kawan-kawan. Kita potong sedikit dulu. Lalu kita tarik memutar arah jarum jam. Kita bikin tali dulu sini biar tambah merekat dianya. Oke. Kemarin saya itu ke sawah kawan-kawan, jadi nggak keburu bikin tutorial sambung pucuk. Tadinya saya mau bikin video kegiatan ke sawah, tapi saya tidak nyambung karena dalam video saya itu berbagi seputaran durian. Menurut kawan-kawan gimana? Apa gak apa-apa kalau saya nyelipin itu sehari-harian, kegiatan sehari-hari? Karena saya juga pemula, baru belajar. Nih, berbagi aja kawan-kawan, biar kawan-kawan bisa memperbanyak bibit durian atau bibit buah apa aja. Ini kegunaan plastik PE itu, dia nggak mudah. Kita
kita bisa lilitkan saja. Aduh, susah kalau nggak dipotong. Aduh, ternyata susah bikin konten kawan-kawan. Cukup satu putar saja. Dan pastikan terbungkus, jadi enggak terkena air hujan atau terkena embun dari luar. Jadi lihat kawan-kawan hasilnya. Nah, seperti ini. Biar cantik kita potong. Set. Ini udah terbungkus rapi. Kita bisa ditaruh di panas, mau kepanasan, mau kehujanan, ini insya Allah jadi. Tunggu parti 2 nya kawan-kawan. Ya, sampai berjumpa lagi bersama saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe bila suka. Dan selalu pantau channel saya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Assalamualaikum.